Rekan-rekan sekalian, siang hari ini saya akan menyampaikan statement ataupun keterangan terkait dengan reuni 212 yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga untuk diketahui masyarakat. Polda Metro Jaya, ya, dalam hal ini sebagai penanggung jawab keamanan ibu kota, tidak mengeluarkan izin untuk kegiatan reuni 212 apabila dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya di Patung Kuda. Jadi Polda Metro Jaya tidak memberikan izin. Ini juga sejalan dengan rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh Satgas COVID-19 Provinsi DKI yang sudah mengeluarkan rekomendasi bahwa Satgas COVID Provinsi DKI tidak merekomendasikan kegiatan tersebut. Ini untuk diketahui, jadi ini juga yang menjadi dasar daripada Polda Metro Jaya tidak mengeluarkan izin terhadap kegiatan reuni 212 yang dilakukan di Patung Kuda maupun di wilayah hukum Polda Metro Jaya yang lain. Polda Metro Jaya beranggapan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang bersifat menciptakan kerumunan, dan ini tentunya sesuatu yang bertentangan dengan aturan dan ketentuan protokol kesehatan ataupun situasi COVID, di mana kita tidak dibenarkan untuk melakukan kerumunan-kerumunan dalam jumlah yang banyak yang tentunya yang tidak sesuai aturan. Kemudian saya juga perlu sampaikan bahwa Polda Metro Jaya dalam hal ini tentunya bertugas untuk menjaga ketertiban berdasarkan aturan hukum yang berlaku, ya, utamanya lah untuk kepentingan masyarakat. Kemudian tentunya hal ini dilakukan juga dengan prinsip-prinsip kepolisian, ya, di mana ini dilakukan dengan langkah-langkah pencegahan. Jadi keselamatan masyarakat atau rakyat adalah yang utama. Kemudian ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip pemolisian di mana pencegahan adalah hal yang utama. Jadi kita mencegah, ya, jangan sampai terjadi kerumunan daripada masyarakat yang nanti bisa menjadi sesuatu yang berakibat kurang baik, khususnya terkait dengan penularan COVID-19. Kemudian menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya, saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di KUHP, khususnya pasal 212 sampai 218. Ya. Yaitu khususnya kepada mereka yang tentunya tidak mengindahkan daripada hal ini, ya, bahwa Polda Metro Jaya sebagai penanggung jawab keamanan sudah menyampaikan tidak memberikan izin. Jadi kepada mereka yang memaksakan diri, maka akan kita berikan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu dapat dipidana. Seperti saya sampaikan tadi, pasal 212 sampai 218 KUHP. Nah, kemudian kepada masyarakat, saya berharap tentunya, ya, untuk juga tidak
terpancing ataupun tidak mengikuti kegiatan ini, ya, karena ini kegiatan yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah maupun dari kepolisian, ya. Jadi kepada masyarakat agar mengetahui sikap daripada Polda Metro Jaya maupun dari pemerintah daerah. Jadi ini untuk diketahui rekan-rekan, ya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa di samping undang-undang juga KUHP yang kita gunakan, juga ada undang-undang tentang karantina kesehatan, ya, undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang menyatakan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan, ya, kekarantinaan kesehatan, ya, kepada siapa yang menghalang-halangi, ya, tentunya juga nanti dapat dikenakan sanksi hukuman. Demikian, ya, pernyataan yang bisa saya sampaikan terkait dengan 212, sehingga saya harapkan ini juga menjadi pencerahan bagi semua masyarakat. Kami harapkan juga kepada penyelenggara, ya, juga untuk bisa mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, ya, demi keamanan dan keselamatan semua masyarakat kita, ya, dari situasi pandemi COVID yang kita tidak harapkan terjadi nanti, ya, gelombang ketiga. Ini tentunya kita tidak inginkan. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.